Subscribe. Halo guys, selamat pagi dan tetap semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel FX Speaker. Kali ini kita akan bahas pemasangan speaker cutting untuk di kap mobil Honda Accord ya guys ya, Honda Accord kap mobil dan bodi-bodi samping-samping juga sih, tapi yang kita bahas ini nanti yang untuk kapnya aja ya. Masalahnya beda dengan yang lain, kita pakai air ya. Proses pencukiran udah hampir selesai ini. Ya ini yang samping-samping dulu, yang samping dulu biasa pakai manual langsung aja lah. Yang ukuran kecil-kecil enak langsung aja, nggak usah pakai air. Yang samping agak besar juga. Honda Accord hitam gilap. Datangnya polos ini guys, nanti pulangnya wah udah ini rame ya nih. Bentar, tunggu hasil belakangan ya. Nah ini kita udah mulai ke sesi proses pemasangan speaker pakai air ya guys, untuk kap mobil ini. Nah kita kelepas satu-satu per huruf ya, langsung manual pakai air, kita tempel ke media langsung. Oke guys, jangan fokus ke itu ya, ke lapnya ya, itu lap kenapa taruh situ sih, aduh sorry ya guys, nggak usah pemandangan. Oke lanjut. Ya ini proses penempelan udah kita luruskan. Nah kita luruskan udah, kalau udah kita luruskan kita pakai air dryer ini guys. Nah kita pakai air dryer, terus kita apa, kita scrub pelan-pelan. Nah ya, kalau sesekali ada yang apa, ada yang kerut, kita panasin lebih dekat jarak air dryer kita ke stikernya, terus kita scrub lagi. Per huruf ya guys, ini mainnya. Tuh, air dryer kita dekatkan kalau ada yang mengkerut. Ini menurut saya langkah paling cepat pakai air guys, kalau kalau tulisannya yang besar-besar kayak gini. Kalau pakai media laminasi boros banget ini, dan resikonya lebih apa, lebih beresiko lah. Enak pakai air kalau di media-media yang besar-besar kayak gitu, huruf yang besar-besar. Nah kalau yang kecil-kecil enak langsung tanpa air, hampir jadi guys. Nah ini yang kecil ini langsung aja, nggak usah pakai air, kita pakai laminasi, bantuan laminasi gitu. Nah saya pelankan ini guys biar apa, lebih jelas gitu loh. Ya udah hampir jadi ini keseluruhan ya, depan kap udah, samping-samping ini sudah juga. Bagian dari pengerjaan samping tidak saya perlihatkan secara total ya guys ya, mohon maaf ini durasinya terlalu panjang nanti. Nah gitu ya. Nah ini ada tripod kok di atas ini, gimana ini ceritanya nih? Oh buat ngerekam tadi ya guys ya. Oke, tampak samping sebelah kanan ini guys. Ya, datangnya polos hitam gloss, pulangnya udah modif variasi guys. Nah selesai, dan ini adalah hasil akhir dari
proses modifikasi Honda Accord ya guys ya, sticker cutting bagian bahan nyala dan sebagian bahan kilat biasa. Oke guys, jika Anda suka dengan video ini silahkan like, subscribe, gratis juga guys, gratis, jangan medit-medit lah. Oke guys, tetap semangat, semoga bermanfaat. Nah, kita lihat tuh sebentar. Oke. Nah, tampak jalan pelan. Oke, guys. Nah, ini nantar istrinya kaget ini. Wah, pulang-pulang udah mau diban. Oke, guys, tetap semangat dan salam satu Qatar.